Kau cabutlah nyawaku, oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Hai, ketemu lagi dengan I Beauty Cream di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega di empat di sini. Apa kabar subreaker aku yang semuanya indah bercahaya seperti bulan? Kau laksana bulan. Oh lala, cahayanya ya, yeah. Bukan itunya ya, Pak. Bukan teksturnya ya. Bukan ya, Bun. Yang pasti hari ini juga yang nyanyiin juga bersinar banget seperti betul bulan purnama, seperti bendera negaranya ada bulannya. Oh, gitu ya. Betul. Siapa lagi kalau bukan Erdem Kuşat Türkiye. Sekarang berduet dengan Deng Lala. Aduh, kayak Icel ini dia punya suara, masya Allah. Aduh, langsung aja ini soalnya lagunya panjang, yeah. Langsung mulai banyak ntar reaksinya kepanjangan. Langsung aja kita tontonin tapi subrek dulu. Yes. Subrek. Langsung aja kita lihat penampilan Erdem Kuşat Türkiye featuring Icel. Majene. Yes. Engkau laksana bulan. Yang lapar sendiri ya. Megah banget sumpah musiknya. Megah. Yes. Itulah yang pertama aku lihat dari sini semuanya. Mewah gitu. Merdu banget sama mereka ini. Aduh. Asik. Oh, I love you, Icel. Ini untuk realnya aja sudah sangat mencuri perhatian dengan cengkok-cengkoknya mereka bertiga. Dan rasanya ya, lembut, kerasnya itu enak banget, berasa banget. Ini ya sama lagi. Mereka kan cengkoknya tuh enak-enak ya, tapi beda gitu loh, cara Adam Kuşat ini rasanya tuh beda. Betul sekali, ini tuh enaknya sambil merem gitu, dengerinnya, aduh syahdu banget. Engkau
Allah. Aduh, enak banget. Emang. Ini lagu kedengarannya gampang banget, tapi sebenarnya ini lagu susah banget. Cengkoknya tuh harus yang enak banget. Nih Ical, aduh ya Allah, gue mau meleleh, sumpah. Aduh. Ini benar-benar kaya banget rasa jadinya lagu ini. Rasanya enak banget. Wow, wow, wow. Dan cengkoknya I love it. Yes. Ala-ala Turki ini. Oh. Aduh. Enak banget sumpah. Oh my gosh. Wah. Sumpah ini rasanya. Sumpah aku suka banget loh sama cengkok-cengkok mereka. Rasanya gila ini rasanya. Ih, gila nusuk. Mereka kayak apa narik-nariknya tuh enak banget. Nah, gitu-gitunya tuh enak banget sumpah. Kacau. Gue mau nangis ya, enak banget sumpah rasanya. Ini rasanya best banget, gila, gue bener terbawa banget, rasanya enak banget. Rasanya juara. Syahdunya dapet banget, aduh gila, harmoninya enak banget, gila. Oh my gosh. Wow, nggak tahu lagi ngomong apa. Yes. Wow. Ooh. Oh. Aduh. Tetapi menderita. Itu dicengkokin lagi itu. Aduh, masya Allah, enak banget. Aduh, Kak Ica. Aduh, Kak Ica, rasanya enak banget. Gila, rasanya enak banget, Ical. Sumpah. Rasanya, aku tak semudah itu bilang rasa enak. Ini sumpah enak dan merinding gue dengernya kayak Ical, keren.
aku. Aduh. Oh. Oh. Gila. Kalian dengarkan itu enak banget. Standing ovation lagi gue. Ini gue bisa, ini gak bisa gue. Ini gak bisa. Wow, wow. Mereka dari hahahannya doang ya. Aduh gila enak banget. Kayak Ical rasanya. Belting-beltingnya enak banget itu dia, semua. Endurance mereka keren banget. Kalau menurut aku ini Akram Kursat gila sih. Gak ngebosenin gitu cengkok Turkinya. Kalau aku bilang sih ini penampilan terbaik Akram Kursat. Yes. Kalau aku ya, selama nonton dia gitu ya, ini terbaik banget. Mewah, mahal, sama lagunya juga pas. Rasanya, aku lebih kerasanya rasanya enak parah sih, rasanya enak parah. Mungkin karena terkendala, apa namanya, pronunciation doang ya, jadi kita kayak rada gimana gitu ya. Tapi rasanya dia, apalagi kalau udah ada nyengkok-nyengkok Arabian, Turki-Turki yang aku bilang tarikannya enak banget sumpah. Itu keren, gila, Aical, Akram Kursat, best. Gila. Kita lanjut lagi lah, ini kita pasti nih masih ada penampilan Kirking sama Bulan Permata. Jadi jangan lupa lagi. Betul. Subrek channel ini, loncengnya nyalain juga, share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.